Agar channel ini makin berkembang, jangan lupa like, komen, and subscribe. Selamat siang, jumpa lagi bersama Bang Radi Channel. Di siang hari ini saya sedang berada di Joglo AW ya. Kita akan update perkembangan alpukat usia tanam ada 11 bulan. Ini perkembangannya lumayan bagus ya. Batangnya juga sudah lumayan besar. Ini daun muda terusnya lumayan bagus ini. Nah, ini di sini juga. Ini juga lumayan bagus ya. Daun muda tumbuh semua ini. Di sana juga ada. Ini sedang dilakukan pembersihan ya sama mesin pemotong rumput. Ini di bawah apa? Durian, bawah apokat, bawah jambu. Juga di bawah jeruk sana itu dibersihkan semua. Ini juga apokat usia tanam 11 bulan ini. Ini batangnya lumayan besar juga ini ya. Tapi pertumbuhannya ini apa? Tingginya enggak terlalu tinggi ya. Ini dulu awal tanam tuh bibitnya pendek sekali ya, mungkin sekitaran 50 cm. Kita lihat lagi ke sana. Nah, ini juga ada jambu, tapi ini jambunya masih kecil ya. Karena penanamannya ini baru. Ini ada juga durian musangking. Nah, itu di sana juga ada alpukat. Ini juga batangnya lumayan besar ini. Juga tumbuh tunas baru. Itu di atas sana mesin apa ada 4 orang ya sedang memotong rumput. Ini juga perkembangannya lumayan bagus juga ini ya. Nah, ini batangnya juga lumayan besar. Ini apa jambunya ada yang mati ini. Ini jeruknya lumayan bagus juga ini. Ini ada durian duri hitam. 1 tahun nanti pas Agustus ini. Ini dulu penanamannya itu pas tanggal 17 Agustus ya. Tuh apokatnya di sana juga lumayan bagus ini. Itu lumayan tinggi. Ini di bawah agak pendek ini. Tapi pertumbuhannya bagus ya, daunnya hijau. Muncul tunas baru. Nah, ini yang tinggi. Ini mantap-mantap ini, batang bawahnya ini lumayan besar semua. Ini juga besar. Ini ada durian duri hitam lagi ini. Ini juga sama penanaman 17 Agustus ini. Wih, di bawah ini juga mantap ini. Alpukat aligator ini. Daunnya hijau-hijau. Ini juga hijau. Ini yang bawah kurang hijau, ini alpukat apa ini? Ini juga ada yang masih kecil ya, pertumbuhannya nggak sama ini. Wah, ini yang bawah ya, lumayan bagus ini, hijau. Itu di atas sana rame sekali ya, ada mesin 4 orang memotong rumput. Kita lihat ke atas sana ya, lihat yang apa sedang memotong rumput.
ramai sekali. Wah, tangan satu main petiknya ini. Ini yang di sini sedang mengganti senar ini. Putus habis. Rumputnya anu apa? Keras. Iya. Ini yang satu sedang ganti senar ya. Langsung bersih. Wih, kat. Itu yang di sana juga habis itu senarnya. Karena rumputnya sangat tebal ya di sini. Ini kapasnya hancur. Ini overcutnya juga lumayan bagus ini. Habis senarnya, habis ganti senar, habis. Mungkin putaran mesinnya terlalu kencang ini ya, karena putar habis. Ini harus hati-hati ya, karena banyak sekali pelok. Kalau nggak hati-hati ya. Yang satu di bawah sana. Nah, itu yang satu di sana. Itu di sana joglonya kelihatan ya, tapi sangat jauh. Kita lihat lagi avokatnya yang di sana. Ini ada kelengkeng new crystal ini. Ini juga ada apa pembesaran bibit ya. Di sini ini banyak sekali pembesaran bibit. Ini juga ada alpukat. Nah, alpukat apa ini ya? Itu di sana juga ada. Ini juga lumayan bagus ya alpukatnya. Itu di sana ada. Wah, ini sangat luas ya. Lama kalau dikelilingin semua ini bisa dilihat ya teman-teman. Di bawah sana juga lumayan bagus ya. Itu tadi yang motong rumput ya di sana jauh. Di atas pembibitan juga banyak di atas sana, di sini juga ada. Ini juga ada alpukat. Ini awal tanam udah 11 bulan ya ini ya. Dari awal tanam itu juga, ini juga di bawah. Itu ada durian musangking juga itu.
itu daun muda ya, kelihatannya loyo gitu kena terik sinar matahari. Ya, terima kasih dulu teman-teman, itu tadi sedikit video dari saya. Jangan lupa di subscribe Bang Rati channel. Terima kasih, salam pertanian.